وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. أما بعد، yang saya kasihi ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita mulakan dengan muka surat 102, perenggan yang ketiga. Dunia di sisi kamu adalah seperti seorang yang keluar ke bendang. Ibarat dunia, kita pergi keluar ke bendang. Kamu berusaha untuk mengumpulkan makanan, tentunya ia memberi manfaat kepada kamu pada waktu tersebut. Sebaliknya, jika kamu simpang ula-ula syahwat dan kala jengki maksiat, nescaya kamu binasa. Kita boleh tengok apa yang kita nak halakan kehidupan di dunia. Depan kita contoh yang amat banyak. Ada orang berjaya dalam hidup, ada orang gagal dalam hidup, ada orang baik dalam hidup, ada orang terbaik dalam hidup, ada orang memang cukup luar biasa, tapi ada orang malang seribu kali malang. Semuanya kenapa? Kerana berpandukan kepada amalan, tingkah laku, sikap dan sifat mereka. Okey-okeylah, KO-KO-lah. Cukuplah kejahilan itu bagi kamu manusia mengumpulkan bahan makanan untuk keperluan mereka. Tetapi kamu mengumpul apa yang memudaratkan, iaitu maksiat. Pernahkah kamu melihat ada orang membawa ular-ular untuk dipelihara di rumahnya? Bila mana kita jahil, masalah jahil ni adalah musuh utama. Apa makna? Kadang-kadang kita banyak kali terlepas kebaikan dek kerana kejahilan. Bila jahil, sepatutnya kita okey jadi KO. Sepatutnya kita dipahlakan tapi tak ada apa-apa. Sepatutnya kita diberi banyak manfaat kelebihan, tapi dengan sebab jahil tak ada apa-apa. Sepatutnya kita boleh mengundang 1001 macam kebaikan, tapi dengan sebab jahil tak tahu apa. Sebab itu dengan ilmu, kadang-kadang waktu yang sedikit, di tempat yang sedikit, suasana yang sedikit, dia tetap mendapat pahala yang banyak. Tapi dengan kejahilan, dalam kawah pahala sendiri pun dia tak dapat pahala. Contoh, ada orang tu pergi tempat pelacur-pelacur. Apa yang berlaku? Dia nasihat tu. Dia ajak mereka. Dia tunjukkan sikap yang baik. Akhirnya mereka sedar. Jauh. Tapi ada orang tu duduk dalam tempat ramai orang-orang yang patut boleh buat baik, tapi dengan sifat yang tak baik. Dia fikir perkara yang tak baik, negatif yang melampau, wasangka yang tak betul, dendam kesumat. Akhirnya tak dapat apa-apa. Tengok tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu kejahilan. Bila kita jahil dalam erti sebuah kehidupan, sebenarnya kita tak akan dapat banyak kelebihan. Manusia sedang mengumpul bahan makanan keperluan mereka. Ibarat kalau pergi ke bendang, pergi bekerja, pergi bersawah, pergi mengai dan seumpamanya. Tapi kita ambil kesempatan ketika itu nak berpoya-poya banyak maksiat. Pada masa itu, ibarat kita mengangkut ular-ular bawa ke rumah. Bagaimana kehidupan? Sebijak mana, setangkas mana, sehebat mana manusia main ular pun, banyak mati kena patuli ular. Kita pun tengok, dia pakar ular, kena juga dia ular. Ada orang tu orang panggil raja ular. Benar. Ular pun ada raja. Raja ular, kena juga.
Apa berlaku tuan-tuan? Jadi maknanya begitulah keadaannya. Inilah yang kamu lakukan bahkan lebih mudarat atas kamu dengan dosa-dosa yang dianggap kecil, kerana dosa-dosa besar boleh jadi menggerung kamu lantas bertaubat daripadanya. Sebaliknya kamu memperlekeh dosa-dosa kecil tanpa bertaubat. Wal-iyazubillah. Saya terbaca satu kisah seorang perempuan. Masya Allah baik kot dia. Tapi dia cerita hakikat hidup dia. Kerana dia suka tengok video porno, dia suka tengok, dia depan orang dia nampak macam baik. Tapi dia beritahu hakikat sebenar. Apa yang berlaku dalam kehidupan, rezeki payoh nak dapat. Selalu terlepas peluang, terlepas rezeki. Kehidupan tak tenang. Balik rumah macam berkocok. Ibu bapa bermasalah, adik-beradik bermasalah, keluarga bermasalah, dia jadi pening. Ada benda yang tak, ini kita kata ditarik keberkatan hidup. Bila tarik berkat hidup ni payah. Kadang-kadang ada orang tu taklah kaya balas mana, tapi tenang hidup dia. Masuk majlis ni pun boleh tidur tenangnya. Puas hati dia, tak ada masalah apa. Tapi ada orang tu dilempah dengan sedikit rezeki Tuhan, tak boleh, pening. Susah hati, serabut jiwa, pening, tak karuan. Jadi perkara macam ini kita tak nampak kadang-kadang. Kita nampak okey, tapi macam-macam masalah. Sebab itulah kalau kita belajar, kita faham, kita istighfar, kita bertaubat, kita sentiasa mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah bagi pada kita ketenangan dalam hidup. Kamu umpama seorang yang terserempak dengan seekor singa, lantas Allah menyelamat kamu. Kemudian kamu terserempak pula dengan 50 ekor serigala yang kamu boleh mengalahkannya. Tengok. Kadang-kadang yang singa tu kita selamat, yang serigala kecil-kecil itu kita tak selamat. Apa makna? Dosa-dosa besar memang kita jaga, tapi kita tergelincir dengan dosa-dosa kecil. Jadi dalam keadaan macam ini, bila kita biarkan, maka bahaya akhirnya. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 15, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Dan kamu menganggapnya suatu yang ringan sahaja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Kita baca dalam riwayat menunjukkan bahawa orang yang beriman, dosa itu diibaratkan seperti gunung besar nak timpa atas kepalanya. Bagi orang munafik, dosa besar pun dianggap macam lalat mari depan hidung dia dan dia tepi gitu je. Dia tak terasa. Sedangkan ini memberi kesan yang baik dan buruk. Dan dosa besar amat kecil berbanding kemuliaan Allah. Tetapi apabila kamu mengekali dosa kecil, ia akan menjadi besar kerana racun boleh membunuh sekalipun sedikit. Kadang-kadang kita nampak ialah besar, tapi kita bertaubat. Berapa ramai orang lakukan dosa besar, akhirnya menjadi hamba Allah yang saleh, hasil daripada taubat dan istighfarnya. Sejarah telah membuktikan akan hakikat itu. Begitu juga kita tengok kadang-kadang orang nampak kecil, tapi kecil pun ibarat sedikit seperti mana racun boleh membahaya dan boleh memusnahkan kehidupan seseorang. Dosa kecil diibaratkan seperti kayu api yang kecil tetapi boleh menghanguskan sebuah negeri. Mana-mana kebakaran kita akan tengok bermula daripada percikan api kecil. Mana-mana kebakaran boleh jadi daripada puntung rokok yang sedikit yang satu. Mana-mana kebakaran boleh jadi sebatang mancis sahaja. Jadi benda tu kecil, tapi
Bila dibiarkan, dia jadi besar sangat. Sesiapa yang menafkahkan kesihatannya dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Taala, diumpamakan seperti seorang yang ditinggalkan ayahnya sebanyak 1,000 dinar, tetapi menggunakan duit tersebut dengan membeli ular dan kalajengking. Faedah tau. Orang pandai dia kata faedah lah, sebab boleh nega pula kalajengking. Mahal tu Syekh. Bahan-bahan exotik ke apa ke, kita tak fikir macam tu lah. Jangan fikir kau tu, hak nega tu adalah seorang dua, dan 1 juta adalah 2 orang kerja benda gitu. Hak lain kau tak boleh lah. Jadi orang yang menafkahkan masa kesihatan yang adanya dengan maksiat, ibarat dia ni, abah dia bagi 1,000 dinar, mu ambil lah, mu nak buat apa mak, dia pun ambil, lalu dia pergi beli kala kejeking wa alik rumah. Maknanya memudaratkan kehidupannya masa depannya. Tuan-tuan tengok, kalau masa kita kecil dulu, kita dengar orang isap radoh. Saya duduk tengok orang isap radoh ni, Allah sayang mungkin ke dia. Umur dia semua pendek-pendek, 40 mati, 45 mati, jarang 85 baru mati. Muda yang mati. Kita rasa kita hidup lama dah. Kawan kita dulu macam mana? Eh, mati lama dah. Kita kata, buat apa? Kuat sangat yang risau. Mati dah. Tengok tuan-tuan, kenapa? Itu sejuzuk daripada perkara tersebut. Kemudian dibiarkan binatang itu berkeliaran di sekelilingnya, maka sudah tentu binatang tersebut akan mematuk dan menyengatnya juga. Bahkan apakah tidak mungkin boleh membunuhnya? Begitulah kamu menghabiskan banyak masa dalam menyalahi hukum Allah Subhanahu wa Taala. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila kita datang mari dalam majlis seperti ini, kita harap kita sentiasa terjedi untuk bertaubat. Mulut kita akan sebut astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kita siram taubat istighfar yang kita lafazkan, yang kita tekadkan itu berlaku dari semasa ke semasa. Hasilnya sebagaimana yang disebut dalam kaedah, la kabirata ma'at taubati wal istighfar wa la sarirata ma'al israr. Tidaklah dianggap dosa itu besar dengan sentiasa bertaubat dan istighfar, dan tidaklah dianggap dosa itu kecil kalau sentiasa mengekalinya. Rugi juga. Perumpamaan kamu seperti gagak. Bagus pengarang kita ini, Syekh Ibn Athaillah Iskandari, dia dalam kitab Taj al-Arus ini, dia sentiasa mengemukakan bidalan, misalan, contoh, gambaran, supaya manusia ataupun pelajar yang membaca dan menekuninya mudah faham. Jadi nampak lalu dah, begiang, begiang, begiang. Perumpamaan kamu seperti gagak yang mengelilingi bangkai. Kita tengok burung-burung gagak, dia tengok satu bangkai. Di mana didapatinya bangkai, dia pasti turun. Dia tengok daripada atas tu, nampak bangkai, dia turun. Tetapi jadilah seperti lebah. Jadi ibarat gagak dia suka bangkai. Bangkai itu adalah benda yang kotor. Jadi dia makan benda yang kotor. Jadi manusia yang suka buat maksiat ibarat gagak yang cari bangkai-bangkai. Sama lah. Tetapi jadilah seperti lebah. Lebah ni pula meskipun kecil saiznya, tetapi besar cita-citanya. Memetik dan mencari yang baik-baik bunga dan membuat yang baik-baik madu. Tengok. Ini lebah. Resmi lebah. Lebah ni Allah jadi sifatnya luar biasa. Sehingga Allah rakamkan dalam Quran satu surah namanya surah lebah. Dalam Quran ada surah lebah,
ada surah labah-labah. Ha, labah-labah tu bab lain, lebah ni bab lain. Labah-labah dipanggil ankabut, lebah dipanggil an-nahl. Jadi an-nahl ni, lebah ini dia ni luar biasa. Daripada perutnya, daripada simpanannya, dia kutip benda-benda yang baik, madu. Daripada madu tersebutlah manusia memberi kebaikan kepada kehidupan. Dia jalan, dia tak cari macam gagak tadi bangkai, tapi dia cari bunga yang terbaik. Dia ambil madu bunga, dimasukkan dalam perutnya, akhirnya dibentuk menjadi madu, maka jadilah minuman yang amat berharga, yang amat lazat, minuman yang boleh menjadi penyembuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisyifa'ain Al-Quran wal asal. Hendaklah kamu juga bergantung kepada dua penyembuh, iaitu Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan daripada Al-Quran, salah satunya berfungsi sebagai penyembuh. Dan yang kedua al-asal, iaitu madu lebah. Baik. Meskipun kecil saiznya, tetapi besar cita-citanya. Memetik dan mencari yang baik-baik bunga-bunga dan membuat yang baik-baik madu, selama mana kamu bergelumang pada tempat-tempat ujian, maka selama itulah kamu bergelumang pada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang dengan ujian dah merapatkan kita hubungan dengan Tuhan, menyebabkan kita sentiasa istighfar dan taubat, menyebabkan kita bangkit di tengah malam, menyebabkan kita menginsafi kelemahan diri kita, menyebabkan kita merasa perlunya tawakal kepada Allah Rabb Al-Alamin. Maka itulah hakikatnya. Hakikat inilah yang menerangkan jalan kamu. Sebaliknya, sesiapa yang dimusnahkan dengan kelalaian, pasti ia tak dapat menghindarinya daripada segala gejala yang buruk. Kerana perempuan yang kurang akal akan ketawa kalau mati anaknya. Tengok, inilah ibarat, iaitu kita ni salah satu daripada perkara yang dikeji ialah namanya lalai. Lalai dia beza dengan lupa. Lupa tak semesti dikeji, tapi lalai dikeji. Sebab itu lupa ini ada bab khas berkenaan dengan hukum lupa, ahkamun nisyan, sampai termasuk dalam perkara yang ditarik taklifnya. Innallaha tajawaza an ummati an-nisyan al-khata wan-nisyan wa mastukrihu alaih aw kama qala. Maksudnya Allah mengabaikan kesilapan umatku dengan sebab tiga perkara: tersalah, terlupa, kita lupa nak buat macam mana, atau dalam keadaan kena paksa. Jadi ini lain. Tapi bila sebut lalai, lalai ni tak baik. Lalai dalam bahasa Arab dipanggil ghaflah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut, walaqad zarabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humu al-ghafidu. Tengok, dan kami pasti masukkan dalam neraka jahanam jin dan manusia. Itulah kebanyakannya. Sifat mereka ada hati, tapi hati tak pernah mengambil fikiran. Ada mata, mata tak pernah melihat yang baik. Ada telinga, tak pernah mendengar untuk mengambil iktibar. Mereka itu seperti binatang berkaki empat. Bahkan mereka lebih teruk lagi.
mereka itulah golongan yang lalai. Ghafilu. Jadi bila lalai ni, akhirnya banyak gejala-gejala buruk dia terbabas. Sekarang ni bila lalai ni banyak, gadget moden banyak melalaikan kita. Ada orang tu jadi edik, jadi ketagih tengok handset, sampai tengok punya tengok, masya Allah, kesian, sampai membawa kepada dalam keadaan berlaku pengabaian kerana lalai. Pengabaian hak Allah, hak manusia, hak keluarga, hak kerja dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia umpama seperti mana seorang perempuan yang kurang akal. Orang perempuan yang kurang akal, bila anak dia mati dia ketawa, kan pelik. Orang lain bila anak mati menangis, tapi dia ketawa. Kenapa? Kerana itulah gambaran dia tidak dapat lagi membezakan antara yang okey, yang baik dengan yang sebaliknya. Jadi orang lalai ni macam itulah. Eh, tak kira. Bagi dia itulah yang penting. Sebab itu kadang-kadang kita dengar macam-macam keluar daripada mulut orang. Ada dia kata, aku dah kira halal haram, yang penting aku dapat ya. Eh, tak kira kata. Jadi bila main tak kira ni payahlah. Sebahagian kena kira tuan-tuan. Begitulah kamu yang lemah daripada qiyamul lail, lemah berpuasa sunat di siang hari, dan seluruh anggota kamu tidak disaluti ketaatan. Tetapi kamu sedikit pun tidak berasa sedih. Kamu tak berasa sedih dan sakit kerana kelalaian telah mematikan hati kamu. Oh, ini bala tuan-tuan. Manusia ni kali pertama dia buat dosa, dia akan gementar, dia akan rasa bersalah, dia akan rasa takut, dia akan rasa bimbang, dia akan rasa kecewa. Tetapi akan dibujuk rayu oleh syaitan dan iblis. Akhirnya diberi alasan, takut apa, bukan mu seorang buat, ramai lagi buat. Takut apa, orang lain buat teruk pada mu lagi. Takut apa, bukian-bukian. Akhir sekali dia akan jadi ketagih, dia akan jadi sebati. Bila sebati itu, pada masa itu hati dia tak rasa apa dah. Hati dia jadi hati kering. Sebab apa? Sebab dia sudah menjadi biasa. Alah biasa, alah biasa, tegal biasa dah. Jadi orang macam ini kita kena rawat hati dia dulu. Sebab hati dia sakit. Bila rawat, kena siram dengan iman, kena siram dengan takwa, kena siram dengan ilmu, kena siram dengan makrifatullah, sehingga bangkitkan balik khasyatullah. Pada masa itu barulah kita akan tengok dia menangis, dia akan menitiskan air mata, dia akan merasa kebersalahannya. Pada masa itu dia akan kembali kepada fitrah asalnya, dia akan bertaubat, dia akan menginsafi dirinya, dia akan jadi orang yang paling baik, orang yang paling saleh. Hal ini sebenarnya seperti orang yang hidup yang merasa sakit kalau terkena sedikit tusukan mata jarum. Kena mata jarum, dia akan rasa sakit. Inilah umpamanya. Sebaliknya, orang yang mati sekalipun dicincang dengan pedang tak merasa sakit ketika itu. Sebenarnya kamu telah mati hati ketika itu, maka hadirlah ke majlis ahli hikmah, ahli ilmu, kerana padanya menyerbu kebaikan, bauan, bauan daripada bauan syurga yang pastinya kamu dapati pada jalan negeri dan rumahmu. Jangan kamu lupakan daripada menghadiri majlis ilmu sekalipun kamu melakukan maksiat. Baik. Jadi yang paling kita bimbang namanya hati mati. Mati tubuh senang, tanang lalu. Pergi mandi kapang, semayang tanang. Tapi dia hidup tapi hati mati.
Bila hati mati ni, tuan-tuan faham bahaya. Hati ni mati. Bila hati mati, apa benda pun dia tak kisah. Hati mati. Sebelum mati hati tu, dia berlaku satu lu penyakit namanya qasawatul qalb. Bahkan kata Syed Hawa, hati yang keras merupakan penyakit yang paling banyak berlaku di kalangan umat Islam di akhir zaman. Hati yang keras. Bila hati yang keras, dia tak kisah dah. Apa yang berlaku, apa yang terjadi, bagi dia itu bukanlah satu perkara yang kita kata biasa, tak ada apa pun. Dia tak kisah pun apa yang berlaku. Ini hati yang keras. Bahaya hati keras, tuan-tuan. Lama dah keras. Keras, 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 akhirnya mati. Bila mati, tidak ada lagi sinar Islam dalam hati dia. Dia dengar orang azan pun, dia dengar orang dakwah pun, dia dengar apa benda pun yang ada, hati dia sudah mati. Hati dia sudah mati. Ini bala, tuan-tuan. Akhirnya orang seperti ini, baginya maksiat biasa je. Kehidupan yang penting adalah nafsu, perut, untuk sementara dunia sahaja kelazatan. Itulah yang dia cuba dapatkan dalam kehidupannya. Hal ini sebenarnya seperti orang yang hidup yang merasa sakit. Baik, ni kerana hati dia mati. Bila dah hati mati, buat apa pun tak ada apa dah. Tuan-tuan, ketika itu hadirlah ke majlis ahli hikmah, ahli ilmu. Ahli ilmu kena hadir kerana padanya menyerbu ke bau-bauan. Saya nak baca footnote sikit. Hak bawah tu mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita. Kisah Abdullah bin Mas'ud berkata, suatu hari ketika kami berada dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki turun daripada tunggangannya dan mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah memenatkan tungganganku selama 9 hari. Dia nak sampai kat Nabi, dia berjalan naik kenderaan 9 hari. Jauh tak? Jauh sangatlah tu. Maka aku jalankannya terus menerus selama 6 hari. Siang malam 6 hari. Tidak tidur di waktu malam. Berpuasa di siang hari hingga penat benar tungganganku ini. Dah duk kerah kepada kuda dia tu, letih benar. Keperluanku hanyalah semata-mata untuk menanya kamu 2 masalah yang merisaukan hati hingga menyebabkan aku tak dapat tidur. 9 hari musafir, 6 hari tak berhenti. Siang duk duduk apa ni, duk puasa, malam pula duk ibadat dan seumpamanya. Tapi mari juga kerana nak tanya 2 masalah. Hebat orang zaman dulu. Inilah perangai sahabat. Kereta rumah tu, tapi rumah pun ada. Dia tak, dia pergi. Sampai kepada, lalu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebelum nak jawab, Nabi tanya dulu, awak ni siapa? Kena kenal juga orangnya. Siapa kamu? Jawabnya, Zaid Al-Khail. Zaid Al-Khail. Al-Khail itu makna kuda lah, lebih kurang. Berkata Nabi SAW, kamu adalah Zaid Al-Khair. Al-Khair itu makna kebaikan. Zaid yang amat baik, yang kebaikan. Tanyalah. Nabi kata, dah kalau nak mari siapa jauh mana, 9 hari berjalan, sungguh 6 hari tak tidur, tunggang terus meneru,
Dah tanyalah apa benda nak tanya. Kemungkinan masalah yang sukar itu aku sudah pernah ditanya. Berkata Zaid, saya ingin bertanya kepadamu tanda-tanda orang yang disukai oleh Allah dan yang dimurkai Allah. Kalau kita, ya Rasulullah, kalau boleh doalah saya biar jadi kaya, senang. Kita lain cara kita. Kita akan minta pergi-pergi-pergi. Tapi cara tu pelik dia zaman dulu ni. Zai al-khair. Nabi doa daripada al-khair kepada al-khair. Daripada kuda kepada kebaikan. Jadi hak nak tanyanya iaitu nak kenal tanda-tanda orang yang Allah sayang, Allah redha dan Allah murka. Jawab Nabi, untung. Nabi kata kalau begini untung benar. Apa makna? Maknanya Nabi sanjung soalannya. Nabi appreciate soalannya. Nabi membesarkan maksud dan tujuannya. Bagaimanakah keadaan mungkin hai Zaid? Nabi patah balik sebelum jawab soalan tu. Nak tanya macam mana nak kenal Tuhan tu murka seorang atau Tuhan tu sayang redha pada seorang tu. Maka jawab Zaid, saya kini suka kepada amal kebaikan. Ni perangai baik ni. Allah campakkan dalam hati si Zaid ni suka buat baik, beramal baik, buat baik. Dan orang yang melakukan amal kebaikan, orang yang buat beramal baik, jadi kawan dia, jadi regu dia, jadi sahabat dia. Bahkan saya suka supaya tersebarnya amal kebaikan tu. Kalau boleh amal kebaikan tu biar tersebar lagi besar lagi. Dan bila terlupu aku merasa menyesal dan rindu pada kebaikan tu. Kalau terlepas je Allah sayangnya, kenapa aku tak ambil peluang? Dan bila aku berbuat amal sedikit atau banyak, aku tetap beroleh pahala. Aku tak kira kalau aku boleh buat macam tu, buat amal sedikit ke banyak, aku yakin aku akan dapat pahala. Jawab Nabi, ya, itulah dia. Hakmu buat ni, wahai Zaid, apa yang kamu lakukan ni, itulah tanda Allah suka. Allah suka macam tu. Seandainya Allah tak suka kepadamu, tentu kamu disiapkan untuk melakukan yang lain daripada itu. Kalau tak suka, jadi perangai pun nak buat jahat, nak buat maksiat. Dan dia tidak peduli di jurang mana kamu akan binasa. Maknanya tak kira lah, Allah tak kisah mu mati kat mana pun tak kisah. Tapi oleh kerana Allah kisahkan kamu, Allah campakkan dalam hatimu nak buat baik. Allah campakkan dalam hatimu nak buat baik dan suka buat baik dan suka kepada orang yang buat baik dan suka supaya kebaikan itu bertebarang di muka bumi itu. Dan rasa yakin kepada Allah bila buat baik akan dipahlakan Allah. Kan comel semua benda tu, tuan-tuan. Baik semua. Berkata Zaid, cukup. Lalu lelaki itu naik ke atas tunggangannya dan terus berangkat pulang. 9 hari musafir. Tanya tak sampai setengah jam. 10 minit je kalau cakap macam ni, 10 minit je kalau kira ni tak lama. Pertama pergi kat Rasulullah, ya Rasulullah, aku mari jauh musafir 9 hari, 6 hari tak berhenti. Lepas tu mari kerana nak tanyamu dua soalan. Nabi tanya, apa namamu? Nama aku Zaid al-Khair. Khair itu makna kuda. Nabi kata, tak, kamu Zaid al-Khair. Apa makna Zaid yang kebaikan? Apa? Tanyalah. Koko, aku boleh jawab, ada dah soalan macam ni. Ginilah ya Rasulullah, macam mana kami nak kenal orang tu Allah redha dan Allah tak redha? Nabi kata, bagus sangat, untung, ya Allah soalan.
macam mana mu buat? Zaid kata, aku ni suka sangat pada hati aku nak buat baik, dan aku akan cuba buat baik, dan aku suka kepada orang-orang yang buat baik, dan aku bila boleh buat baik tu aku nak juga kalau baik tu tersebar seluruh tempat, dan aku bila buat baik aku tetap yakin aku akan dipahlakan Allah walaupun sikit. Nabi kata, kalau macam ni, hak tu dah jawapannya, tu tanda Allah redha kamu. Matilah mana-mana pun kalau macam ni okeylah semua. Ini keadaannya. Dia pun cukup faham dah Rasulullah, terus naik atas kuda balik-balik. 9 hari pula lah. Nanti pergi 9 hari balik 9 hari pula. Setengah bulan lebih. Setengah bulan 14 hari tau, lebih kurang ataupun 15 hari. Dia 18 hari. Ini perangai mereka, ya Allah, hebatnya. Tanya. Beramal betul-betul. Ini sahabat. Jadi khulasahnya, hadirlah ke majlis ahli hikmah, ahli ilmu, kerana padanya menyerbu bau-bauan daripada bauan syurga yang pastinya kamu dapati pada jalan negeri dan rumahmu. Tengok. Jangan kamu luputkan daripada menghadiri majlis ilmu sekalipun kamu melakukan maksiat. Tak apa. Bukan tak apa buat maksiat. Maksudnya, ialah manusia tak ada yang tak salah melainkan salah belaka-laka banyak sikit. Jadi, sentiasa hadir majlis ilmu. InsyaAllah tuan-tuan, ada kebaikannya insyaAllah. Jangan sekali-kali berkata, apa faedahnya datang ke majlis ilmu sedangkan aku dalam maksiat, aku orang tak suci, aku orang kotor, aku ahli neraka, aku... Siapa kata gitu? Tapi dek kerana kejahilan, untuk meneruskan sisa-sisa tak baik, dia cakap macam tu. Dan tak mampu meninggalkan maksiat. Bahkan jadilah seperti pemanah pemburu yang terus memanah. Kalau tak dapat hari ni, pasti akan dapat juga esok hari. Jadi kita macam tu. Maksudnya ialah, betul kita rebah dengan maksiat, kita pergi hari ni, hari ni kita tak dapat hidayah Allah. Esok kita pergi lagi, tak dapat lagi. Lusa kita pergi lagi, mungkin akhirnya kita dapat. Bila datang hidayah Allah singgah dalam hati kita, Allah buka kepada jiwa kita, masa itu terangkum bagi kita sejumlah kebaikan dalam hidup. Ketahuilah manusia, awasilah dirimu daripada melakukan maksiat, kerana ia berkemungkinan menjadi penyebab kepada terhentinya rezeki. Ha, tengok. Ada tak tengok orang tu murah je rezeki? Ada. Ada tak tengok orang tu Allah payah selisih sama rezeki dia? Kata mak mu apa? Nega tu. Dengar kata mu nega berapa tahun dah? Sejak masa keluar kalah dulu, berapa tahun dah? Rasa ni masa 38 tahun dah. Orang kaya tau. Duk. Teh, hutang banyak ni. Nampak kan main semangat. Capu ni gini. Banyak. Tengok perangai. Payuh. Masjid dah jadi. Surah dah jadi. Nega menipu. Macam-macam. Jadi tak ada apa. Tapi kawan ni ke, Allah senangnya buat ni. Jadi kalau boleh kita elakkan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa yang rezekinya payah, maka istighfarlah kepada Allah. Taubat kepada Allah. Maka inilah cara yang terbaik. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Hari ini saya minta maaf, saya minta izin, saya balik selalulah. Kebetulan saya daripada Terengganu, balik sekejap, terus dah ke Perak. Ini baru sampai Perak, dah singgah rumah, ajak nak singgah rumah dulu. Jadi lepas tu pagi esok tak ke Labuan pula. Jadi ada dua tiga tugas lagi yang kena selesaikan. Sekadar itulah, mudah-mudahan Allah beri manfaat kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم فقهنا في الدين علمنا تأويل اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.